الحمد لله والصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه. <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره وسنته الى يوم أما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد Bapak Bapak dan Ibu Ibu yang saya muliakan Ikhwan dan Akhawat Akramani wa Akramakum Allah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Zat yang telah mengeruniakan kita banyak sekali nikmat yang tak terhitung jumlahnya sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan pengajian kita dari pelajaran tafsir surat An-Naba kita masih insyaallah di surat Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-13 kira-kira. <tuh> kita hadiahkan salawat <coughs> dan salam untuk khairil anam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga para sahabat tabiin dan atba'ut tabiin dan kita mohon kepada Allah jalla sanao uh, agar kita semua senantiasa diberikan as-sabat keteguhan hati keistiqomahan dalam meniti sunnah beliau alaihi salatu wassalam jemaah yang saya muliakan insyaallah kajian kita sampai jam 11.15 ana harus ke pondok di Bogor ada hal penting saya mohon maaf kajian kita sampai jam 11.15 insyaallah kita langsung saja biar لما ينفايدة ين بيسا كتا أمبل الله برفرما دي سورة المطففين آيات ينك تيجا بلاس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا Apabila dibacakan <coughs> kepada dia atau atas dia ayat-ayat kami, all <coughs> maka dia berkata asal Ini kan cuman apa dongeng-dongeng orang-orang al awalin. Apa dia al awalin? orang-orang terdahu, terdahulu terdahulu dongeng-dongengnya nenek moyang zaman dulu kata mereka orang-orang kufar Quraisy ya ketika nabi kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di hadapan mereka maka mereka berkata asatirul awali ya yang dibacakan dan disampaikan yang dibacakan oleh Muhammad itu semata-mata adalah asatir asatir jamak usturah dongeng artinya ya jadi menurut mereka yang disampaikan dan dibacakan oleh nabi kita itu bukan wahyu dari langit akan tetapi khurafat dongeng-dongeng yang enggak jelas kelana kelene yang enggak jelas itu tuduhan orang-orang kufar Quraisy orang-orang jahiliyah terdahulu terhadap ya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Adapun kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimani beliau, mengimani apa yang beliau bawa dari wahyu. Jamaah yang saya muliakan, kita semua alhamdulillah dan insyaallah mengimani bahwa yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam itu murni merupakan apa? kalamullah yang hak. Ya, murni merupakan wahyu dari Allah jalla ala, firman Allah yang hak yang tidak didatangi atau tidak dicampuri oleh kebatilan. La ya'tihi batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, Al-Qur'an itu enggak bisa didatangi oleh apa? Tidak didatangi oleh al-batil. Ya. Dari depan, dari belakang enggak bisa. Ya. Akan tetapi Qur'an adalah tanzil. Dia semata-mata adalah wahyu yang diturunkan dari zat yang maha hakim, bijaksana, hamid yang maha terpuji. Ya. Awal atau muqaddimah surah Taha juga menjelaskan طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات الأولى القرآن هو تنزيل وحي يمطر Dari zat yang khalaqal arda was samawati alula dari zat yang telah menciptakan bumi dan menciptakan apa? As samawati alula, langit-langit yang tinggi. Itu keyakinan kita, itu akidah kita. Ya, para ulama akidah menukilkan menjelaskan bahwa Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. Itu akidah kita tentang Qur'an. Al-Quran adalah firman Allah ya, Firman Allah Bukan makhluk Dari sisi Allah datangnya Dan akan kembali pula kepada Kepada Allah Jalla wa'ala Anda sampaikan hadis Ibn Mas'ud Bahawa Allah akan Jalankan satu malam di mana esok harinya tidak ada satu ayat pun sisa di mushaf hanya lembaran-lembaran putih kertas putih diangkat oleh Allah Jalla wa'ala Pesan saya jangan tunggu waktu itu datang ya baru kita mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al Mulai dari sekarang jemaah sekalian cintai sunnah. Ya, usahakan kita bikin ya janji dengan Al-Qur'an setiap hari. Kemudian ikhwati wa fillah Jadi itu keyakinan kita bahwa ya tidak seperti keyakinan orang jahiliyah bahwa Al-Qur'an asatir, as dongeng-dongeng. Ya, keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an Allah, firman Allah yang hak. Kenapa kita bubuhi kata kalimat hak? Karena memang kalau Allah berfirman pasti hak. Ya. Maha suci Allah dari sifat apa? Ya, kebatilan atau kebohongan, ya. Akan tetapi Al-Qur'an yang merupakan firman Allah hak adanya. Coba lihat surah 34 Saba ayat 23 tolong dibaca artinya ya bahwasanya apa yang diucapkan oleh Allah hak adanya ya tidak ada penyimpangan tidak ada kebohongan tidak ada kebatilan ya Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lahu hak adanya tidak ada kebengkokan tidak ada kebatilan la batil min bayni ya Coba lihat Sabah ayat 23. Ya. Dan ini ayat Masya Allah Kalau kita lihat mukaddimahnya awal ayat ini mengerikan. Dari sini kita bisa mengukul betapa kerasnya hati kita jemaah. Ya. Cobalah lihat makhluk Allah yang namanya malaikat jemaah yang saya cintai. Ya kita berdoa kepada Allah dan berusaha agar hati kita menjadi lembut jemaah ya. Lembut, tunduk, takut gitu loh. Ya. Coba lihat kondisi para malaikat dalam surah Saba ayat 23. Luar biasa mereka. Walaupun yang saya inginkan nanti qala qalu madza qala rabbukum qalu haq Ya menegaskan bahwasanya Allah kalau berfirman pasti hak. Ya. Bukan dongeng kalau Allah berfirman, hak. Ini harus kita masukkan di sini, yakini di sini. Apa kata Allah? Ya. Saya bacakan, hatta idza an qulubihim qalu qala rabbukum qalu al-haq.

Jadi begini jemaah, perhatikan. Saya pernah sampaikan sebagai majelis tapi kebetulan banget di sini disebut lagi sesuai dengan materi kita. <coughs> Rasulullah SAW bersabda, pernah baca mungkin antum di kitab Tauhid hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza takallam Allah bil kalimati minal wahyi" malaikatu syadidah. Apa kata Rasulullah? Apabila Allah berfirman dengan satu kata di langit sana, satu kata Pak, bukan bukan banyak, enggak, satu kata. Allah kalau bicara di langit, mari kita ukur hati kita dibanding malaikat luar biasa. Allah kalau satu kali bicara di langit didengar oleh malaikat baru dengar doang kita udah dengar udah baca udah telaah pelajar tafsirnya belajar Hah? kok nggak jebol-jebol juga hati ini kok nggak nggak takut-takut juga hati ini ada apa jemaah malaikat baru apa baru dengar Allah berfirman di langit satu kalimat kata Rasul bil kalimat minal wahi bukan kalimat nggak bil kalimat satu satu kalimat Allah kalau berfirman di langit dengan satu kata Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya satu kata jemaah. Baru satu kata Allah ngomong di langit Apa yang terjadi? Malaikat-malaikat itu pada Puh. Paham? Apa Gemeter ketakutan kayak orang shock gitu loh jemaah. Ya, itu baru dengar satu kata Kita sudah berapa kita baca pak? Bukan hanya dengar Murotal di mobil pam, pam, pam. Ah, Pokoknya Masya Allah Di rumah murotal full Bahkan gak puas di speaker masjid Keluar murotalnya Tidak, ya tidak Hah. Baca Hafal Bahkan sebagian Belajar tafsirnya Ya tapi dari kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah baca Adakah ayat-ayat tersebut sudah menjadikan hati kita lantas menjadi tunduk Makin takut, makin menghinakan diri di hadapan Allah Jalla ala? Jawabannya kembali ke masing-masing kita jemaah yang saya cintai Keren malaikat itu, satu kata Allah berfirman di langit, langsung huh, Masya Allah gemetar mereka bahkan dalam ayat lain kalau Allah berfirman dengan satu kata di langit nggak tahu gimana menggelegarnya suaranya kali ya Allahu Akbar ya satu kata Allah berfirman di langit mereka langsung pingsan semua malaikat yang besar besar fisiknya itu yang sebagian malaikat Allahu Akbar ya kalau kita cerita tentang fisik malaikat khusus pembahasannya jemaah ya. jadi apa? dengar satu kata pingsan maka apa? ketika semuanya pada pingsan fa'awwaluman yufiq jibril maka yang pertama kali ciuman adalah jibril alaihissalam ya. maka Allah mewahyukan atau menyampaikan kepada jibril apa yang hendak diwahyukan kepada nabi di bawah, di, lang di bumi Disampaikan ke Jib, kepada Jibril, gini: sampaikan Jibril, baru yang lain-lain pada apa? Setelah Allah berfirman kepada Jibril, suruh sampaiin nanti di bumi, baru yang lain pada apa? Malaikat yang lain pada apa? Shuman nyusul, gitu belakangan. Makanya dikatakan di situ, setelah mereka pada apa? Ya, udah hilang rasa takut, ya pingsannya udah selesai, gitu kan? Udah shuman kalau mereka bertanya kepada Jibril ya yang sudah syuman duluan kalau mada qala rabbukum. Apakah yang diucapkan oleh apa? Oleh yang difirmankan oleh Robmu, oleh Rob kita, oleh Robmu wahai Jibril. Apa tadi Allah firmankan? Kau kan syuman duluan. Allah firmanin apa tadi? Maka Jibril mengatakan, Qadul Haq. Allah kalau berfirman pasti apa? yang saya ingin ambil faidah di sini, masya Allah satu kata bikin apa? Pingsan dari Al Quran, dari Wahyu. Satu kata bikin apa? Redah, bergetar, ketakutan. Makanya Nabi kita pernah bilang begini jemaah. Marar usriyabi. <tuh> aku pernah lewat di malam aku diisrakan oleh Allah Jalla Ala. Isra Mi'raj. Faiza bjibril tiba-tiba aku melihat jibril kata dia kata nabi kita alisaud as kelhl silbali min khasyatillah. jibril pemikul wahyu loh jemaah mudah-mudahan para penghafal Quran orang-orang yang faham Quran Quran itu hanya bukan hanya penghias lisan Hah? tapi Quran yang dia pikul yang dia hafal yang dia dijulukin Quran berjalan itu bisa apa, menjadikan hatinya tunduk, patuh, takut kepada Allah Jalla wa'ala lihatlah Jibril, tukang bawa wahyu ini yang tukang bawanya loh pak bukan hafiznya ya banyak hafiz di dunia ya ini yang langsung bawa Quran dari Allah kepada Nabi kita hmm, siapa? Ruhul Amin Jibril alaihissalam tukang bawanya ya malaikat yang agung yang besar yang sekali cintai itu apa kata Jib, kata Nabi kita aku lihat Jibril di malam aku di Isra oleh Allah jalalala Bali min tahu pelana itu ada yang mengartikan hils itu artinya pelana Aku melihat dia kan biasanya di atas pelana ada kain atau apa ya untuk alas ya pelana kendaraan, entah onta atau kuda, ada pelananya nggak biasanya dari kain atau apa? Itu aku lihat Jibril itu seperti apa? Seperti pelana yang sudah usang, yang sudah apa ya? Tadi kan rapih kalau pas saya buka, jama. ini udah kayak apa ya? Gak ada harganya, udah ketakutan Jibril itu jemaah. Ya, gak berani ngapa-ngapain kecuali dengan izin dan perintah dari Allah Jalla ala. itu yang tukang bawa wahyu ya sebegitunya takutnya sama Allah aku lihat Jibril itu min khasyatillah luar biasa kayak orang meringkuk apa ketakutan kan orang kalau ketakutan gimana jemu saya nggak tahu persisnya gimana saya bukan malaikat saya nggak pernah lihat gitu kan cuman Rasul kita ngasih tahu ibarat apa kain pelana yang sudah apa sudah apa oh, sudah lusuh sudah bu. takut Jibril alaihissalam jangan sekali cintai bahkan lebih dari itu Allah berfirman la wa anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah kalau seandainya Quran ini kami turunkan di atas apa? Gede gunung, gede antum Hah? Siapa lebih gede? Kalau seandainya gunung ini kami turunkan Apa? Quran ini kami turunkan kepada gunung Bukit-bukit niscaya Pasti kau akan lihat gunung-gunung itu Apa kata Allah? Khasya. Takut tunduk kepada Allah Jalla wa ala. Ya? Bahkan mutasaddi'an Akan hancur lebur Sebab apa jemaah? Min khasyiatillah Saking takutnya kepada Allah Jalla wa'ala Ya pantas pula Jibril kayak apa? Saking takutnya sama Allah Maka fattakullah ya hufad al-Quran Ikhshallah Takutlah kalian kepada Allah Wahai penghafal-penghafal Al-Quran -penghafal Jangan perbuatanmu Menyelisihi apa yang ada Di dalam Quran yang kau hafal itu ya yang kau baca yang kau hafal itu jangan selisih ya, ya masuk sekali cinta ta'ala lihat pemikul wahyu jibril seperti itu kondisinya lihat gunung kalau diturunin Quran akan hancur lebur yang sekali cintai seharusnya kita kan yang punya hafalan Quran yang baca Al Quran yang belajar tafsir Al Quran dan seterusnya adalah walaupun kita nggak bisa persis seperti mereka paling tidak setiap ada kita pelajari ilmu baru ilmu baru tafsir baru kita maksudnya kita pelajari tafsir bar, ayat baru dan seterusnya jelas sekali cintai hendaknya itu mewariskan rasa apa di dalam hati jemaah rasa khasyah maka Sufyan al Thawri ketika dinasehatin oleh ibunya bahwa nak kalau kau sudah catat Sepuluh faidah maka kau lihat dirimu kalau kau lihat ya pada dirimu ada penambahan dari segi rasa takut rasa apa kemudian kesabaran sopan santun sudah bertambah kemudian pembawaanmu juga teduh kalau itu bertambah maka lanjutkan nak belajarmu manfaat berarti ilmu yang kau catat yang 10 faidah itu manfaat fa ilam taradhalik wala kalau kau enggak lihat itu nak ketahuilah bahwa yang kau pelajari yang kau catat 10 faidah ini 10 ilmu itu itu bumerang buat kamu bukan manfaat Mas Maka marilah. Sudah berapa kita catat jemaah di buku catatan kita? Masya Allah bukan 10 saja, udah ratusan bahkan. Hah? masalahnya sekian catatan faidah ilmu ini sudahkah semakin membuat kita makin takut kepada Allah? Sudahkah membuat kita semakin sopan, santun, berakhlak, sabar, semakin teduh, kalem dan seterusnya? Itu jemaah sekali cintai. Kalau kita nggak lihat itu bertambah, Ketahuilah ilmu yang kita tuntut selama ini Ghairu Tidak apa Tidak bermanfaat jemaah sekalian ta'ala Hanya pegel-pegel tombong di salman ini Ya kalau tidak menambah rasa takut kita jemaah sekalian cintai maka hari. Ya. Kemudian jemaah sekalian Taala. Qalu mada qala Rabbukum qalu al-haq al-aliyul kabir dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Ya. Jadi Al-Qur'an ini jemaah sekalian cintai ya, yang dituduh oleh orang-orang jahiliyah dulu merupakan apa? Merupakan asatir, as yaitu dongeng orang-orang terdahulu. Ya, Allah telah tantang mereka dengan Al-Qur'an ini untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an walaupun mereka terkenal dengan maksudnya dalam kondisi mereka dulu sangat terkenal dengan kefasihan jemaah sekalian cintai. Orang Arab dulu ketika Nabi kita diutus menjadi apa? Jadi Nabi kepada mereka itu mereka terkenal dengan kepasihan dalam berbicara. Maka Allah tantang mereka. Kalau memang ini asatir, dongeng, sebagaimana yang kalian tuduh, cobalah. Bisa nggak kalian buat seperti Al-Quran ini, 30 juz. Kalau nggak mampu, bisa nggak 10 berapa surat. Kalau nggak bisa 10 surat, bisa nggak satu satu surat semuanya mereka nggak mampu lemah jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya mereka tidak mampu ya, jadi kembali kita bahwa asatirul As awalin sebagaimana ayat 13 ini adalah salah satu di antara tuduhan-tuduhan yang ditujukan oleh orang Quraisy ya tentang Al-Qur'an tersebut jadi ada yang mengatakan Quran itu adalah dongeng orang terdahulu kadang juga Al-Qur'an dituduh sebagai apa jemaah si sihir kadang di Quran Quran juga dituduh sebagai apa dikatakan sebagai apa ya syair yaitu apa hanya bait-bait syair gitu ya sekali cintai ke sunnah taala kadang mereka juga menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kihana mantra-mantra dukun gitu kan ya jadi macam-macam tuduhan tuduhannya jemaah sekali cintai sunnah taala di antaranya adalah yang sedang kita bahas ya mirip seperti Al Furqan ayat 5 dan 6 coba bisa lihat nggak Al Furqan 5 6 5 dan 6 ya, Al Furqan surat 25 ayat 5 sampai 6 ya mirip seperti ayat 13 yang sedang kita bahas bahwasanya apa mereka menganggap Quran itu adalah asatir yaitu dongeng dongeng ya orang-orang terdahulu yang apa tidak ada hakikatnya kata mereka sudah ketemu enggak surat Al-Furqan yang bapak ibu kalau mau tahu apa tujuan Al-Quran diturunkan bacalah surat Al-Furqan kita akan tahu oh Quran turunnya untuk ini 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 ini, tujuannya baca Al-Furqan dari awal sampai akhir baca terjemahannya baca ya biar kita tahu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah ya di ayat 5 sampai 6 Al-Furqan apa Allah katakan apa mereka orang-orang jahiliyah katakan tentang Quran? Coba baca. Apa kata mereka? mereka berkata, itu hanya dongeng -dongeng orang -orang sama ya, sama di Al Mutawwifin ayat tiga tiga Mereka bilang, ya Quran itu adalah asatirul as awalin ketabaha. Itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu yang diapain? Eh, yang dicatat-catat di koleksi sama siapa? Muhammad. Muhammad kata mereka. Padahal Nabi kita bisa tulis enggak? Enggak bisa. Makanya hikmah besar kenapa Nabi kita di apa dipilih oleh Allah sedangkan beliau ummi enggak bisa baca, enggak bisa tu, tulis. Semuanya untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka. Nabi kita di apa, Al Qur'an itu ditu, di, di, dikatakan oleh mereka bahwa dia adalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang dikumpul-kumpul, dicatat-catat oleh Muhammad. Terus baca pak. Yang diminta agar dibacakan dongeng itu siapa, tidak Aha, ya. Jadi mereka berkata, jemaah sekalian cintai. Dulu ada sahabat namanya Khobab ibnul Arad yang mengajarkan Fatimah, ya adiknya Umar bin Khattab dulu surat Taha namanya Khobab ibn al-Arad sahabat-sahabat yang masya Allah orang-orang bawahan kalau dulu gitu mesti direndahkan oleh orang Quraisy jamaah sekalian cintai ada sahabat namanya Khobab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu arda ya yang kadang-kadang Nabi kita itu ngobrol sama Khobab ibn al-Arad ini jamaah sekalian cintai, dan dia itu ajam, ya, jadi kalau ngomong apa jemaah? Kalau ngomong apa misalnya? Kalau ngomong as pakai sod, Kalau ngomong ashama dia dia ngomongnya jadi ashama jadi sin. Kalau dia bilang saleh jadi saleh gitu. Ya, ajam. Ya. Kemudian apa jemaah itu disebutkan oleh Imam Zahabi ya, bukan tanpa dasar. Ya. Jadi mereka menuduh karena Nabi kita kadang-kadang dan dan siapa dan uh, Khobab ibnu Al Arad ini jamaah dia adalah tukang pandai kapak, ya tukang bikin kapak ya, Rasulullah Taala Anhu sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Nabi kita kadang-kadang ngobrol sama siapa, sama Khobab ini. Nah akhirnya apa orang-orang Quraisy yang melihat itu menuduh bahwasanya apa Sebagaimana dalam surat An-Nahl Surat 16 ayat 103 ya, Surat 16 ayat 103 Mereka menuduh ketika Nabi kita suka ngomong sama Khobab Ibn al-Arad Sang tukang pandai kapak gitu loh mereka menuduh bahwasanya apa yang ngajarin Nabi kita dongeng-dongeng ya ini yang di yang Quran dituduh sebagai dongeng yang ngajarin Nabi kita dongeng-dongeng itu kemudian dikoleksi dicatat-catat ya. Itu adalah siapa? Khobab Ibn Arad Dituduhnya seperti itu Dituduhkan bahwasanya Khobab Ibn Arad yang cerita-ceritain Dongeng-dongeng ini kepada Nabi kita S.A.W Walaqad na'lamu annahum Yaquluna Innama Apa? Yu'allimuhu Bashar Apa artinya Pak? Ini tuduhannya mereka Coba baca Allah yang bilang kami tahu kok kata Allah kami tahu kok mereka orang-orang Quraisy orang jahiliyah dulu ngomong Nuduh bahwasanya Muhammad itu coba sesungguhnya Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada seorang manusia siapa maksudnya tadi siapa yang dia yang ngajarin nabi kita dongeng-dongeng itu tujuan mereka khobab ibnul diajar oleh seorang manusia bashar di sini yang dimaksud siapa oleh mereka Khobab Ibn al-Arad, sang pandai, sang tukang pandai kapak yang Nabi kita kadang ngobrol sama dia, dituduhnya, no lihat Khobab lagi apa, ceritain Muhammad dongeng-dongeng. Waliyahzubillah, dia masih kelihatan cintai Allah Taala. Padahal murni yang mengajarkan Nabi kita Wasallam Al-Quran adalah Jibril Alaihissalam yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Allah katakan apa? علمه yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Malaikat yang kuat. Ya. Siapa itu? Jib Jibril alaihi salam yang kalau mau ngancurin sebuah kaum hanya ngibasin ujung sayapnya. Beres. Ya Mas cintai. Baru satu ujung sayapnya. Bagaimana kalau 600 sayap? Apa enggak jadi bobor itu negeri? Eh? Maka jangan sampai di negeri kita ini dilegalkan yang disebut dengan apa tuh LGBT dan seterusnya. Nanti Allah bikin jadi bubur dengan sayap Jibril ini. Bumi ini. Jangan macam-macam. Ya. Takutlah kepada Allah Jalla wa ala. Ya, pemimpinnya dan rakyatnya takut. Ya. Jangan buat apa? Peraturan-peraturan atau apa namanya hal-hal e, yang kira-kira membuka peluang bagi maksiat bagi dosa nanti Allah marah beneran ya nanti Jibril beraksi lagi di Indonesia ini jangan sampai ya jangan sampai Jibril ilfil sama orang Indonesia ya, nanti dikipasin beres taatlah kepada Allah jalla waala jauhi larangan Allah jalla waala jadi mereka menuduh yu'allimuhu bashar itu kan diajarin sama seorang manusia yang namanya Khobab cerita-ceritain gitu kan. gongeng dongeng. Hah. Allah musta'an tuduhan keji. Lanjut Bapak apa katanya selanjutnya? Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa bahwa kepada nya adalah bahasa I. Heeh. Oh, terus? Padahal ini Al-Qur'an adalah adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Hmm. Ya, padahal Al-Qur'an itu apa? Dalam bahasa Arab yang jelas, bukan ajam ya Arab lisanun Arabi mubin kata Allah dengan bahasa Arab yang jelas gitu kan fasih Quran itu enggak ada campuran-campuran bahasa ajam atau apa jadi ya benar nggak tuduhan mereka bahwasanya Khabbab ibn Arad yang ajam itu yang mengajarkan kepada Nabi kita dongeng-dongeng ini tak benar itu dusta tuduhan mereka jemaah ya sekali cintai Allah Subhanahu wa taala kalla Coba lihat ayat 14. Kalla bal ah apa kata Allah? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla kalla. Apa arti kalla? Kalla ini ha, dalam rangka apa jemaah? Raddun wa zajrun lirada. Al-Qur'an itu biasanya untuk apa? Kalla itu kata-kata kalla itu untuk apa? Kalau bahasa Indianya nehi-nehi kali ya. Kalla itu untuk apa? Untuk ungkapan apa? Bantahan. Jemaah sekali cintai. Enggak, 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 enggak. Enggak kayak gitu. Yang bantah langsung siapa di sini jemaah tuduhan itu? Kan mereka tuduh bahasanya apa? Yang ngajarin dongeng ini sama Muhammad adalah orang A ajam. Siapa tadi? Khabbab Ibnu al Arad. Allah bilang, "Kalla, no, tidak benar. Bohong." lizajar atau lirajd, dalam rangka apa? Membantah. No, 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 enggak benar. Bohong. Dusta itu tuduhan. Yang masih kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan laisa Tidak seperti yang mereka katakan, tidak sama sekali. Kadzabu fi qa fi Mereka bohong dengan ucapan mereka, dusta mereka, enggak benar. Bahwasanya Quran itu adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu yang ditalaki oleh Muhammad dari Khabbab Ibn al-Arad gitu no tidak benar kala kata Allah Allah membela kitabnya ya Allah bela enggak kitabnya di sini jemaah Hah? Allah saja membela kitabnya bagaimana dengan kita seharusnya apa Quran betul-betul kita bela ada orang bakar Quran ada orang injak-injak Quran antum anteng-anteng hatinya enggak ada panas gitu dalam hati Walah kepiye imannya gimana ya nggak tuh kita kalau Quran itu apa dihinakan direndahkan apalagi diinjak-injak apalagi dibakar nggak tuh, harus benci marah dalam hati walaupun bertindak nanti ada aturannya yang bentuknya tindakan ada aturannya nggak bisa serampangan nggak main nggak bisa main hawa nafsu akhirnya mau lebih besar itu ada pembahasannya lagi. Tapi marah dalam hati Quran dihinakan wajib enggak? Harus enggak? Harus. Ya. Enggak bisa aja Mas kalau cinta sama taala. Satu aja ayat Allah dihinakan, hmm, dan sudah terjadi di negeri kita. Ha? Harus apa? Dalam hati itu marah, enggak enggak rela saya. Allah saja membela Qurannya, kitabnya, firmannya, Qur'an apa kitabnya dituduh begini, begitu, begini, begitu, dongeng, sihir apa. Oh, Allah nggak terima. Kalah, tidak. Kita juga harus kalah dalam hati. Ya, itu iman. Kalau nggak ada nyantai-nyantai aja. Al-Maidah 51 di maksud dihinakan atau apa nah nyantai. <laughs> Wala. Kemana imannya jangan sekali cintai sunatar. Ya. Oke. Okay. Jadi Allah Jalla Allah katakan nda nda tidak seperti yang mereka katakan laisa asatirul bi laisa bi asatirul awwalin enggak Quran ini kitabku ini bukan dongeng-dongeng orang terdahulu tidak khab wa khasiru. celaka mereka itu yang ngomong-ngomong tuh ya rugi mereka celaka mereka yang ngomong bahwasanya Quran itu adalah apa adalah asatirul awwalin tidak ya jamaah ya, sekalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan athimu bima mereka berdosa dengan omongan mereka tersebut ya. maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan di sini Allah mau menjelaskan di sini jangan sekali cintai masalahnya adalah masalah hakikat masalah sebenarnya adalah apa kata Allah jalla wa bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun ya Sebenarnya mereka banyak yang tahu Quran ini benar kalau Firman Allah mereka tahu Quran itu bukan si sihir bukan juga do dongeng. Mohon maaf tadi kalau saya agak tinggi suaranya ya sehingga mungkin sebagian pengang gitu kan ini masih rendah, alhamdulillah. Coba kalau lagi khutbah ya bisa pulang semua kali ya dibentak-bentak mas saya. Jadi kalau bisa jangan sholat jumat sama saya nanti pada pulang pengang telinganya bolong gendangnya nanti ya jadi jamaah sekali cintai kalau sunat taala ya bukan keras isinya ya caranya aja maksudnya suaranya aja dan ini nggak seberapa isinya insya Allah nggak ada yang keras ya jangan ya. jadi jangan dituduh pengajian satu keras jangan ngaji lagi dia ya volumenya bukan isinya insya Allah jadi jamaah sekali cintai Allah Taala Allah ingin menjelaskan hakikatnya Masalahnya apa sebenarnya Mereka banyak kok tahu bahwasanya Quran itu bukan sihir Bukan dongeng, bukan apa namanya Bukan syair, bukan syair Bukan perdukunan, mantra ada, Banyak yang tahu Ya Kenapa mereka nggak mau imani jemaah? Kenapa mereka nggak mau percaya bahwasanya Quran itu? Maksudnya sebagian mereka nggak mau mempercayai, nggak mau mengimani bahwasanya Al-Quran itu hak, merupakan kalamullah. Apa masalahnya? Allah sebutkan di ayat 14. Apa jemaah? Coba baca. Masalahnya apa? Hati-hati mereka kenapa jemaah? Ya Allah, jangan Kau jadikan hati-hati kami tertutup seperti hati-hati mereka ya Allah. Jadikanlah kami mengimani semua kata per kata, ayat per ayat dalam Al-Qur'an itu semua kami imani ya Allah. Dan tolong kami untuk bisa mengamalkannya ya Allah. Jangan seperti mereka ya menolak Al-Quran ya jelas sekali cintai kalau menolak mengimani Al-Quran masalahnya adalah apa kulubuhum hati mereka kenapa hati mereka kalla bal ala kulubihim ma yaksibun itu masalahnya baca pak silakan sekali-kali tidak yang ketemu duluan siapa aja silakan. Ya. Jadi Allah tegaskan di sini permasalahan intinya adalah karena adanya, adanya apa dalam hati mereka jemaah ron. Ron apa artinya? penuh penutup hati mereka itu sudah diapa? apa? Sudah dibungkus oleh dosa mereka. Itulah jemaah. Ayat ini menegaskan bagi kita orang kalau sudah kedemenan, kedoyanan, langsung udah terlalu doyan dengan maksiat, hatinya akan terbungkus, tertutup. Ran ala qulubihim. Hatinya itu akan tertutup sehingga walaupun apa didaurahin bertahun-tahun dengan Al-Quran kalau Allah kalau Rasulullah tembus nggak susah karena sudah ron sudah tertutup jemaah sudah terbungkus hatinya disebabkan makan uyak sibun disebabkan dosa-dosa mereka pembangkangan mereka maksiat mereka tertutup hatinya jangan sampai hati kita ini tertutup Ya, oleh dosa-dosa, oleh pembangkangan, maksiat Kemudian apa? Ketika hak datang, akhirnya apa yang terjadi jemaah? Mental, nggak kuat, ha? nggak kuat hak itu untuk menembus hatinya kembali. Karena apa? Benteng berupa dosa yang telah menutupi hatinya itu terlalu tebal, ya, ya. Jangan sampai kita seperti itu jemaah. Ya. Itu jadi permasalahan intinya kata Allah Jalla ala, bahwa hati-hati mereka itu sudah tertutup, ya, disebabkan oleh do, dosa. Bukankah Rasul katakan abdu fi qalbihi wa suqilat anhu zada Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa Maka dicampakkan satu titik atau noda hitam di hatinya Yang apabila dia bertaubat kemudian dia tinggalkan dosa itu Dan beristighfar kepada Allah Satu noda hitam itu akan di, dihapus, dibersihkan, akhirnya kembali putih lagi hatinya. Tapi wa idza zadat. Apabila dia tambah lagi dosa-dosa, tambah lagi, tambah lagi, apa yang terjadi dengan hatinya kata Rasul? Akan bertambah juga titik hitam itu. Akhirnya ran ala terbungkus hati mereka oleh dosa-dosa hitam, legam. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Ya, jadi susah, ya susah. Anak ketemu kemarin, ya nggak usah ngomong lah ya di sebuah apa namanya walimah dengan orang yang tadinya masya Allah hijrah katanya ada ternyata udah malu juga dia nggak mau negur saya saya biarin coba dia mau negur saya nggak padahal temen temen lumayan dekat tadinya ya subhanallah jangan sekali cintai mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya ya ada pokoknya nggak perlu tahulah lah Kemudian jamaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Hasanul Basri Rahimahullah Ta'ala pernah mengingatkan kita Ijtama'ad ala Fa'amiyal qalbu Apabila dosa bercampur bertam apa namanya berkumpul dengan dosa yang lain, ngumpul-ngumpul nyatu-nyatu, akhirnya hati menjadi bu, buta. Jadi kalau bisa kita katakan ya bahwasanya apa? Dosa itu ibarat penyakit katarak buat mata. Semakin banyak semakin banyak kataraknya, apa yang terjadi jemaah? Ya, buta mata itu. Ya, walaupun yang dimaksud oleh Hasan Basri di sini adalah mata hat, mata hati. Ya, kalau makin banyak maksiat, banyak maksiat, banyak maksiat, buta hatinya. Jadi tidak bisa melihat kebenaran. Yang dia tahu cuma maksiat, syubhat, maksiat, syubhat, maksiat, syubhat. Susah untuk bisa apa? Melihat hak dia ke cintai. Karena dosa sudah apa? Ya, menguasai dia hatinya sudah dikuasai oleh dosa, sudah tergilaf dalam artian sudah terguk, terbungkus hatinya oleh dosa dan maksiat sehingga susah untuk dia menerima kebenaran. Kebenaran. Ibn Mubarak berkata, ya dalam sebuah ungkapan beliau sering kita dengar, insya Allah. Al zunubatumitul wa quluba, zulla idmanuha. Tarkizunubi hayatul qulubi wa khairul linfsika Ada ada syair ya diungkapkan oleh siapa oleh Ibnu Mubarak ya Beliau berkata <c Olive> raaitu dzunuba tumitul alquluba Aku melihat dosa kita kan lagi ngomongin mereka nih orang jahiliyah ya orang Quraisy dulu ya yang dengan sebab dosa-dosa dan pembangkangan mereka hati mereka apa tertutup sehingga tidak bisa mengimani Al-Quran akhirnya turut malah Quran dituduh ini tuduh itu tuduh ini tuduh itu dongeng macam-macam gitu kan karena masalahnya hatinya tertutup jemaah ya maka kita juga jangan sampai seperti mereka ya jangan sampai kita mengikuti karakter mereka orang-orang jahiliyah jemaah sekali cintai Ibn Mubarak mengingatkan kita, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, kata beliau. Betul, setuju gak jemaah? Dosa itu mematikan hati. Hah? Jangankan dosa, Pak, pu, kebanyakan makan, makin matiin hati gak kata Ibnu Qayyim? Fudulul kalam, ngomong tur, ngomong, manfaat gak ngomong aja. Fudulul kalam bisa mematikan hati lo jemaah. Padahal sudah ada tuntunan. Maka yu'minu billahi akhir khairan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik kalau enggak di diam. Berarti kalau ngomong berlebihan padahal nggak manfaat, ya, hanya candaan, 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 bisa mati nggak hati itu? Bisa sakit nggak hati itu? Bisa, bukan kata saya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang katakan seperti itu. jemaah sekalian cintai. Yang ketiga adalah fudul mukhalatatil anam, yaitu apa? Kebanyakan berlebihan bergaul sama manusia, nggak peduli mau baik mau nggak baik udah temenin semuanya itu bisa mematikan hati juga jemaah Apalagi yang dia temenin itu ahlul ngurumpi wal jamaah atau ahlu gosip wal ah udahlah hati-hati hatinya bisa mati jemaah sekali cintai. Apalagi maksiat, ya, ya itu akan apa? Menjadikan hati itu tertutup jemaah sekali cintai. Dan saya mau tanya, ilmu mudah nggak masuk ke dalam hati yang sudah tertutup dengan dosa dan maksiat? Mudah nggak? Nggak, susah jemaah, nggak nyambung. Ilmu itu cahaya bukan? Hah, kata Imam Waqi' bin Al-Jarrah ilmu itu nur, cahaya. Ya. Wa nurullah la as. Sedangkan cahaya Allah enggak mungkin dihadiahin, hidayah, enggak mungkin cahaya Allah dihadiahin kepada orang yang pemaksiat, yang meskipun cintai. Ana pernah cerita mungkin tentang kisah seorang alim yang kalau ceramah itu uh ngeri luar biasa. Ajib pokoknya kalau ngomong. Dan apa? julan, enggak pakai kitab, enggak pakai repean, ya kita sekarang kalau nggak pakai kitab nggak pakai repean raisa ngomong ya kan jemaah dulu para ulama itu ilmu itu keluar 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 ngalir begitu aja hafalan sudah di sini ya ilmunya jemaah udah luar biasa maka muridnya pelongok pelongok ya Allah guruku hebat banget ya Allah ilmunya kok kayak ter, keluar nggak ada mikir-mikir e, 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 lupa nggak ada masya Allah maka setelah saya selesai, selesai kajian, dia beranikan diri nanya sama gurunya, guru, apa sih rahasianya kok engkau bisa nggak pakai kitab berjam-jam ngomong gitu loh, keluar semua hadisnya ngelotok hadis mana apa rahasianya guru katanya, sini kak sini, sini, disuruh dekat, dibisikin, utrukil maksiat, utrukil maksiat, kuncinya cuma satu, apa, tinggalin masih, Terus kamu kuat hafalannya Itu jemaah cinta itu Ya. Itu kaitannya dengan ilmu. Ilmu enggak nyambung dengan dosa jemaah seperti cinta. Ya. Dosa itu gelap. Ilmu itu cahaya, cahaya. Dua hal yang tidak bisa apa? Ya, dipadukan. jemaah cinta itu Oke. Okay. Jadi dia katakan aku melihat dosa itu mematikan hati. Waqat yurisuz Bahkan bisa mewariskan apa? ya kalau orang sudah udah udah ideman mudmin sudah apa apa bahasa kita mudmin itu pecandu orang kalau sudah candu dengan dosa itu akan mewariskan apa jemaah keinan rendah Antum beda nggak ngelihat orang yang suka ngaji, suka sholat berjamaah ke masjid, sholat, maksudnya taat, sopan, santun dengan ketika melihat wajahnya pemaksiat yang nggak kenal masjid kadang sholat juga embuh gitu kan dan seterusnya maksiatnya oke dari wajahnya jarautnya beda nggak jemaah beda kelihatan orang itu apa masya yang namanya pemaksiat udah ketahuan tukang maksiat itu dihinakan oleh manusia dihinakan zul hina dia jelek ditampang di, di, di hadapan manusia itu orang nggak respect sama dia ya, mas sekali cinta Beda kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau orang itu dihiasi oleh apa? Cahaya sunnah dan cahaya amal saleh. Dia apa? Dia apa? Dia menjaga sunnah, dia melakukan amal saleh. Walaupun tampangnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah enggak cakap-cakap banget. Tapi karena apa? Karena dia dihiasi oleh sunnah, amal saleh. nggak pernah lepas air wudhu. Masya Allah. Gimana auranya jemaah? Masya Allah. Beda jemaah aku aku lagi saya jemaah kalau lewat di gereja-gereja tuh kalau ngelewatin gereja-gereja jemaah sekali cintai di bambu apus tuh ada gereja baru besar kanan jalan Hah? karena kalau lewat situ sama istri kadang-kadang lewat tuh kata saya bilang sama istri mi tuh lihat muka-mukanya orang orang kayak apa ya calon-calon bahan bakar neraka jahanam kalau nggak masuk Islam kalau nggak masuk Islam nggak ada apa jemaah mur apa apa apa, apa surem apalah nggak ada cahaya sama sekali auranya itu aura aura Allah mestian ya Allah makanya kalau ngeliat lihat mereka wajahnya tampangnya orang kayak gitu jemaah jadi semakin apa ya bersyukur sama Allah Alhamdulillah ya Allah aku Islam kalau nggak Islam pie Hah. coba Bu Samah jadi uskup jadi pendeta di situ. Nauzubillah kan jemaah. Alhamdulillah. Allah karuniakan kita Islam, hidayah Islam. Ya. Alhamdulillah. Makanya sering dulu sahabat-sahabat itu jemaah saya selip dikit, sering sahabat-sahabat itu duduk-duduk di masjid ngumpul-ngumpul. Ngobrol, ngobrolnya manfaat. Apa yang mereka obrolin diantaranya? Mereka mengingat masa lalu mereka ketika masih kafir cerita-cerita masa lalu mereka duduk-duduk Rasul datang ya mereka mengingat Allah bahas ilmu kemudian kadang-kadang mengingat ya masa lalu yang suram gitu yang sekali cintaikan Allah Subhanahu Taala ya maka apa Rasul datang di situ ada sahabat Muawiyah bin Hakam as sulami dikatakan oleh Rasulullah ma mau nanya nih kata Rasul masuk lihat sahabatnya ngumpul-ngumpul senang banget ya sahabat datang Rasul lihat oh luar biasa. Maka apa? Kalian apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Duduk ngapain kalian? Qalu jalasna Allah, wa wama manna 'alaina min ni'matil Islam. Kata mereka, enggak sekenceng gini jawabnya jemaah ya. Ini lagi ceramah aja. Jadi, jalasna nadzkurullah. Ya Rasulullah, kami lagi duduk-duduk mengingat Allah, ya. Wama manna 'alaina minal Islam ay min ni'matil Islam dan kami lagi duduk-duduk mengenang bagaimana besarnya nikmat Islam atas kami gitu kan ya Allah Islam itu luar biasa telah merubah hidup kami gitu kan ya Subhanallah itu yang lagi, lagi kami bahas ya Rasulullah akhirnya Rasul berminta mereka bukan minta sumpah sih cuman Rasul nanya <tuh> Allahima ajlasakum illa dalik demi Allah Kalian nggak duduk di sini ngumpul-ngumpul kecuali untuk itu, untuk mengingat Allah, zikir dan mengingat karunia Islam yang Allah karuniakan kepada kalian. Mengenang bagaimana besarnya nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kalian. Demi Allah, kalian tidak duduk di sini kecuali untuk itu, bukan untuk ngujing, bukan buat ngerumpi, bukan enggak. Tapi untuk itu kalian duduk di sini. Kalau <tuh> ya, ma ajalasana illa zalik. Wallahi ma ajalasana illa Demi Allah, jubirnya Muawiyah bin al Hakam di sini, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, lain. Muawiyah bin al Hakam As-Sulami, jubirnya. Iya ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, kami benar-benar duduk di sini tujuannya itu, mengingat Allah dan mengingat nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kami. Maka apa jemaah? Rasulullah SAW mengatakan, "Amala ama, ama innila as'alukum ya, apa namanya? Ya, eh, apa nanya Ama innila astahlifukum, apa namanya? Eh, apa nanya yang itihaman akal bahwasanya aku nggak nanya kalian atau aku nggak minta kalian bersumpah karena aku mencurigai niat kalian tujuan kalian di sini jangan-jangan kalian duduknya hanya ngerumping-rumping ngunjung-ngunjung, ngerumping enggak -ngerumping. aku minta kalian bersumpah seperti itu bukan kenapa-kenapa cuman masalahnya tadi barusan nih barusan Jibril atani Jibril akbarani Jibril cuman masalahnya barusan Jibril ngasih tahu saya Anallah Hayubahi bikum malaikata. Baru sebelum saya masuk ke sini datangin kalian, Jibril ngasih tahu saya, Muhammad, Allah lagi bangga banggain teman apa, sahabat sahabatmu yang lagi duduk di majelis itu, Allah lagi bangga banggain dia sekarang, mereka sekarang yang lagi apa, yang lagi ingat Allah, yang lagi ingat apa, nikmat Islam, bersyukur atas nikmat Islam itu. Itu Allah lagi bangga-banggain mereka sekarang di hadapan malaikat di langit. Kasih tahu mereka, kasih tahu. Kabar gembira enggak ini jemaah? Mereka yang lagi duduk di majelis itu dibangga-banggain, disanjung-sanjung sama Allah di hadapan malaikat di langit. Kabar gembira toh? Kabar gembira. Nabi kita kalau yang seperti itu kan enggak tahan, Masya Allah luar biasa ingin memberikan kabar gembira. Maka kalau ada ustadz suka nakut-nakutin apa-apa, nakut-nakutin umat, itu enggak bener, Enggak bagus. Ya, yasiru wa la bashiru wa Berikan kabar gembira, jangan apa? Ya, jangan bikin orang takut, ya. Maka apa jemaah sekalian cintai Rasul buru-buru datang kepada mereka. Jadi Nabi ngasih tahu alasan. Aku enggak minta kalian bersumpah karena aku tuhmatan lakum karena aku menuduh kalian gitu. Enggak. Aku minta kalian bersumpah itu Masalahnya barusan sebelum aku masuk ke sini, Jibril ngasih tahu saya bahwa Allah sedang membangga-banggakan nama-nama antum semua di hadapan malaikatnya. Oh luar biasa, ya. Dan sadarilah Jemaah sekali cintai. Sekarang ini kita sedang duduk di sini mengingat Allah. Kalau kita ikhlas, hmm? kalau kita ikhlas jangan sekali cintai duduk di sini, lurus niat kita di sini. Ya, untuk mengingat Allah, mempelajari agama Allah Jalla Dan dengan kita duduk menuntut ilmu Allah seperti ini sebenarnya kita sedang menolong agama Allah. yang surku Kita sedang menolong agama Allah jemaah sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Ketahuilah bahwa Allah sedang menyebut-nyebut nama antum di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Lihat tuh malaikatku semua, penduduk langit semua, lihat tuh hambaku fulan di masjid Salman dia lagi duduk mendengarkan kalam kalam kalamku firmanku ya hambaku fulana dia lagi duduk di majlis ya di Salman al Farisi dia lagi, sedang mengapa mendengarkan kalamku ya ikhlas masya Allah jemaah sekali cintai dibangga banggakan di hadapan para malaikat ya itu jemaah sekali cinta ala hal syukuri nikmatul Islam jemaah kemudian dikatakan watarkidzunu bihayatul qulubi berbeda kebalik meninggalkan dosa itu kata Ibnu Mubarak meninggalkan dosa itu hayatul qulubi akan menjadi sebab hidupnya apa jemaah hayatul qulubi akan menjadi sebab hidupnya apa hati hidup hati orang kalau jauh dari maksiat jemaah ya tenang tentram ya jiwanya kalau jauh dari maksiat maksiat ya mau kendaraannya jelek rumahnya jelek ya apa ekonomi apalah kurang atau gimana dan seterusnya tapi kalau dia apa hatinya bersih dari maksiat jemaah tentram jiwanya tenang jiwanya jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya jadi wa hayatul qulubi dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah merupakan sebab hidupnya hati sehat hati orang kalau jauh dari maksiat yang sekali cintai wa khairul ka isyanuha ya dan lebih baik bagi dirimu bagi jiwamu bagi roh rohmu untuk apa untuk memaksiatinya maksudnya memaksiati apa jemaah memaksiati maksudnya apa menentang menjauhi dosa tersebut ya kau apa Ya, ketika ada bisikan dalam hatimu, ayo mas, ayo mbak, maksiat mbak, maksiat mas, dan seterusnya. Isyan wah, dia, enggak, 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 aku enggak mau. Lawan dia, bangkangin dia, ketika nafsu itu amaratun bisu. Kan ada kan nafsu yang amaratun bisu, ada nafsu mutmainnah, ada apa, ada apa namanya, nafsu lawamah, ada nafsu al-amaratun bisu. Ada jiwa yang selalu membisikkan, ayo maksiat, maksiat, su, 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 maksiat, maksiat, maksiat. Maka di waktu itu apa? Khairul li nafsi ka isyanuha. Oh, gak mau. Bantah, bangkang, maksiat dia. Maksudnya bangkang, no, nolak. Gitu kan. Gak gak, 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 mau, gak mau. Ketika ada bisikan-bisikan maksiat, gak gak, 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 mau, gak mau, gak mau. Takut sama Allah. Dan seterusnya. Jangan sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, jamaah yang saya muliakan oleh sebab itu Ana menganjurkan kita yang mungkin banyak dosa ini jamaah kita yang banyak dosa ini anak menganjurkan diri saya dan kita sering-seringlah menyendiri jemaah carilah momen-momen menyendiri orang salap dulu ditanya ayu ahabbu ilaik. apakah sesuatu yang paling kau sukai qala baitun khalin wa isnadun alin saya paling suka sama rumah kosong Sama sanat yang tinggi Sanat yang tinggi maksudnya Antara dia dengan Rasul itu nggak jauh jaraknya gitu kan Ya Saya suka sanat yang tinggi Ya Kemudian yang kedua yang saya suka itu rumah kosong Rumah kosong buat apa jemaah? Khalwat dengan siapa? Dengan Allah Jalla wa'ala Maka sering-seringlah masuk ke kamar kita yang mungkin ya enggak apa sepi jemaah sekalian yang biasa mungkin kita berdiri salat tahajud di situ misalnya sering-seringlah masuk ke situ ingatlah Allah ya kata Rasulullah ya wabki ala khati'atik tangisi dosa-dosamu ya ya tangisi dosa-dosamu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala karena demi Allah sebagian ulama kita berkata qad yakunu ay qad takunu dam'atun wahidah ya ta'ti bi maghfiratin min Allah atau bi Bahwasanya sebagian ulama kita berkata bisa jadi satu tetes air mata yang netes ketika kau nyendiri nangis sama Allah mengingat dosa kemudian kau istighfar jangankan banyak tetesan jamaah yang luber air mata bisa jadi dengan sebab satu tetes air matamu karena takut karena istighfar taubat kepada Allah takut kepada Allah takut akan azab Allah Jalla ala akhirnya bercucuran air matamu bisa jad, bisa jadi satu tetes air mata itu menjadi sebab Allah datangkan ampunan buat kamu. Ya nggak tahu kita jemaah, maka banyak banyaklah kita menangis kepada Allah sampai Abu Bakar ngoyo. Abu Bakar bilang apa? Ya ibku nangislah kalian. Faidlan tastati'u Kalau kalian gak bisa nangis, coba apa? Dipaksa-paksa dibuat-buat dipaksa-paksa. Itu pesannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala Mungkin saking kerasnya hatimu, susah nangis. Maka bi bikin Pak. Ya. Ya. Kata beliau, saking kalau kamu pelit banget dengan air mata, coba. Kata beliau. Karena sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi bisa jadi setetes air mata itu menjadi sebab Allah datangkan ampunan buat kita jamaah sekali cintai karena Allah Subhanahu ta'ala Akan tetapi jemaah sekali cintai Kembali kita kepada ayat 14 ini bahwa Apabila ada ron dalam hati <kuh> Apabila ada penutup dalam hati apa-apa pues, nggak mau nggak mau deng pokoknya nggak ngedo nggak paham nggak mau nggak mau tahu pokoknya Allah ya nggak mau melihat nggak mau mendengar ya sudah apa kalau bahasa lomboknya itu buterimpan sudah nggak mau dengar nggak peduli itu kalau orang sudah apa jemaah hatinya apa ada ran di dalam hatinya udah tertutup hatinya itu dengan dosa dan maksiat jemaah sekali cintai karena Allah subhanahu Ta'ala nah dan perlu diketahui juga bahwa sebuah perbuatan dosa biasanya dia akan mewariskan perbuatan dosa yang lah, yang lain dia biasanya beranak jemaah ya sekali berbuat dosa biasanya dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain jemaah sekali cintai ta'ala ya jadi kalau bahasa kasarnya itu dosa itu cepat hamil jemaah Huh. Satu perbuatan dosa maksiat dia apa? Ya, bunting, ngeluarin lagi. Ya, maksiat lain. Terus, 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 terus. Mewariskan maksiat yang lain di masjid dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mubarak ya berkata, ya, bahwasanya apa? Man tarakal adab ibtalahu Allah bi tarkis sunan. Siapa yang meninggalkan adab yang mulia, akhlak yang baik, Allah akan uji dia dengan meninggalkan sunnah. وَمَنْ تَرَكَ sunan Allah faraid. Barang siapa yang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah Biasanya nanti ujung-ujungnya dia akan diuji Suka meninggalkan far fardu Faham maksudnya enggak? Kalau orang sudah membiasakan diri ninggalin yang sunnah-sunnah Biasanya nanti akan merembet Ini menunjukkan yang namanya kelalaian, dosa Itu kadang-kadang apa jemaah? Berat, beranak, merembet Sebagaimana perbuatan baik sebaliknya Dia biasanya beranak perbuatan baik yang lah yang lain, paham maksudnya? Perbuatan soleh, amal soleh, dia akan beranak amal soleh yang lain. Tapi perbuatan dosa maksiat akan beranak maksiat yang lain. Kata Ibn Barak, siapa yang meninggalkan adab yang mulia, biasanya dia dia akan akan diuji meninggalkan sunnah sunnah. Siapa yang di, di, di uji, apa siapa yang meninggalkan yang sunnah sunnah, biasanya dia akan diuji suka meninggalkan yang fardu fardu. Mulai nggak sholat bolong bolong kadang dan seterusnya. Dan barang siapa yang sudah mulai berani meninggalkan yang fardu, Bil kufri. Allah akan uji dia dengan kekufuran dia mas cintai Lebih berat, lebih berat, lebih berat lagi. Maka jangan coba-coba jangan sekali cintai kalau Allah Subhanahu Ta'ala. Ta Taib. Sebagai tanda bahwasanya dosa itu biasanya beranak. Hadis Usman, Hadis Usman bin Affan. Begini, ada seorang yang saleh dahulu dan dia seorang yang berilmu gitu kan. Itu apa? Ya, diundang oleh perempuan, dan perempuan ini cinta mati sama dia, kesemsem naksir. Cinta itu Perempuan ini, maka dia ngejebak. Dia, perempuan ini pengen berbuat nista dengan orang soleh yang dia naksir banget. Ini, maka bagaimana caranya? jemaah sengaja diundang untuk menjadi pemutus perkara, jadi ha? hakim atas perkara yang terjadi pada keluarga perempuan yang kurang ajar ini. Maka pada Mas sekali cintai diundang wahai Syekh Fulan alim Fulan ta'al sinilah ke rumah saya. Tolong putuskan perkara saya ini. Gimana Mas antum yang tahu ilmunya? Sinilah. Betul karena nih ya mau memutuskan perkara dan itu kewajiban karena punya ilmu gitu kan. Datanglah dia. Begitu dibukain pintu ya, seolah seorang jariah anak perempuan kecil ya, suruh masuk. Silakan masuk Pak di dalam. Ternyata apa? Masuk pintu selanjutnya apa? Ditutup jadi pintu pertama yang dimasuki tutup rapat, kunci, gembok. Ya, masuk lagi ke lebih dalam lagi pintu yang kedua apa cuma? Gembok lagi. Dia bingung kok dalam banget rumahnya ibaratnya. Ya, di mana ini? Ya, tempat apa perkaranya mau diselesaikan di mana gitu makin dalam ternyata digembok lagi makin dalam lagi digembok lagi makin dalam lagi digembok lagi membuat dia sedikit curiga ternyata apa jemaah udah sampai di kamar yang paling dalam di situ ada apa? Khamr. dan di situ ada apa? Ada anak kecil perempuan dan di situ ada wanita itu yang sudah berhias dengan semenor-menornya, ya, yang sekali cintai. Maka sang alim ini apa? Sudah pak tuan alim. Anda nggak bisa kemana-mana lagi, udah tergembok semua, mau teriak juga nggak kedengeran, ya. Jadi engkau hanya punya tiga pilihan katanya. Lihat bahwasanya satu maksiat akan beranak maksiat lah lain. Ya, silahkan pilih dari tiga ini. Anda minum komor atau membunuh anak perempuan ini? Ya, atau berbuat nista sama saya, zina. Kira-kira gimana jemaah? Apa yang dia pilih kira-kira? Ayo ulama Salman, silahkan Dipilih apa? Dia pilih yang menurut dia paling ringan. Apa? Membunuh berat enggak? Berzina? Dia pikir Homer itu apa? Paling ri ringan. Akhirnya apa? Enggak tahu pakai bismillah apa enggak gitu ya. Akhirnya apa cuma? Dia pikir, wes lah, Homer paling rendah kayaknya ini. Pilih meneh gitu kan. Maka apa? Gluk, gluk, gluk. Minum dia khamar tersebut. Wisteler. Akhirnya apa jemaah? Hah? Karena dalam kondisi seperti itu kan orang apa jemaah? Mungkin kan Homer itu ada jenis-jenisnya ya. Ada yang bikin ah. Mudah-mudahan enggak ada yang pengalaman di sini ya. Ya. Macam-macam kan khamar itu ada yang buat ini, ada yang buat itu ya kan. Ada yang buat bikin fly-fly, mikir-mikirin yang na'udzubillah sudah ya berbau zina gitu kan. Maka apa? Begitu dia teler, fly gitu masuk cintai, apa yang terjadi? Waqa'a al Maksudnya apa? Dia zinai siapa? Perempuan tersebut. Perempuan itu juga kena. Kan orang mabok. Gitu. Makanya pantas Rasul bersabda al-khamru ra'su kulli khati'ah. Khamr itu adalah otak segala macam bentuk maksiat otaknya kata Rasulullah SAW. bukan kata Bu Rasul bilang otaknya maksiat itu semuanya khomer kalau orang sudah mulai berani minum khomer yang lain-lain ngikut jemaah ya zina ya apa ngikut ya mencuri ya judi itu teman-temannya semua ya konco-konconya akhirnya apa jemaah sekali cintai dia takut perempuan kecil ini akan melapor kalau si orang ini apa telah menzinai perempuan tersebut supaya aman. Apa yang dilakukan? Selak. Jadi apa? Satu dosa yaitu minum komer, berbuah atau beranak. Maksiat yang lain yang lebih besar malah. Yaitu apa? Berzina dan mem membunuh. Betul kata Ibn Barak bahwasanya apa? Bahwasanya ya perbuatan dosa akan beranak perbuatan dosa yang lah, yang lain. Hati-hati jemaah sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati waktu filah kurmani ada ungkapan bagus juga Al Hasan Al Basri berkata ya benar Adam ini saya takjub ya dengan ungkapan Hasan Basri ini menunjukkan kedalaman ilmunya Hasan Al Basri rahimahullah taala apa kata Hasan Al Basri rahimahullah taala ya benar Adam wahai anak Adam ada Musa lihatlah ini Musa ya lihatlah Musa alaihissalam khalaf khadir khadir Salah rot Berapa kali Musa menyelisihi Khadir dalam surat Al-Kahfi itu jemaah? Berapa kali? Satu, dua, tiga. Tiga kali ya. Pertama masalah apa? Hmm. Bolongi apa tuh? Bolongi pra? perahu. Dua masalah membunuh ba? bocah. Yang ketiga masalah apa? Tidak minta upah apa mendirikan pagar padahal penduduk kaum itu nggak mau ngasih apa makan nih paham nih tiga apa tiga hal tidak tiga kali Musa itu menyelisih siapa Khadir yang masuk cintai ketika pertama dimaafin sama Khadir ya apa enggak maafin enggak nanti jangan lagi ya eh ternyata ketika ngelihat bayi apa bocah dibunuh sama apa sama Musa Khadir lihat apa yang dila, apa, apa kata apa apa namanya? yang kedua Khadir maafin enggak jemaah ketika Musa salam untuk kedua kalinya maafin enggak maafin baru yang ketiga kali ketika dia apa mendirikan tembok tanpa memilih memis, apa meminta apa Up, upah padahal kaum itu tidak apa tidak mau memberi mereka ma makan ya kemudian ditanya maksudnya diprotes kenapa kau nggak minta padahal kan kalau kita kan lapar nih ya mereka nggak mau kasih kita makan padahal kalau kamu minta dengan berdirikan tembok itu kan bisa saja mereka akan pasti kasih kita apa makanan. Jadi saya mau berdiri itu tembok, tapi kasih kami makan. Bisa saja kan? Protes Musa alaihissalam. Berarti tiga kali Musa apa? Menyelisih siapa jemaah? Khadir alaihissalam. Padahal tadinya apapun yang saya lakukan, kata Khadir, jangan pernah kau tanya-tanya. Jangan kepo. Jangan tanya-tanya. Sampai aku sendiri yang ngasih tahu. Tahu alasannya, tapi belum Khadir ngomong, Musa udah selalu apa? Nanya, kenapa kau, kenapa kau bunuh, kenapa kau enggak, kenapa kau? Ya, paham dah? ya sekali cinta ke sana taala itu tiga kali dan ini menunjukkan dalam syariat biasanya pin, apa orang kalau sudah apa sudah sampai tiga kali biasanya apa jemaah udah setelahnya itu hukum biasanya yang sekali cinta dikasih sanksi biasanya taib sama tidak usah jauh-jauh lah ada ular masuk ke rumah antum misalnya nggak bisa langsung dibunuh nggak boleh usir dulu satu keluar sana kalau kamu jin jelmaan sama muslim kan kadang-kadang jin muslim menjelma seperti u, ular, ya kan? Banyak riwayatnya saya pernah sampaikan mungkin di sini. Maka apa aja Usir. Kalau nggak mau pergi, usir lagi. Udah pergi sana, ya, ya. Nggak mau pergi, oh, udah pergi sana, pergi pergi. Kalau dia pergi, insyaallah itu jin, tapi jelmaan jin beneran, saudara kita. Tapi apa aja Kalau dia nggak pergi pergi, ah itu ular biasa. Udah tabok aja. Jadi batas itu sampai berapa? tiga kali biasanya zaman sekali cintai. Naam. Dan ini ada cerita, gak usah cerita ya, nanti panjang lagi lah. Jadi zaman sekali cintai Allah tiga kali khadir itu apa? Diselisihi oleh siapa? Musa. Ketika sudah ketiga kalinya, pertama maafin, kedua maafin, ketiga kalinya khadir sudah apa? Sudah sampai sini dah. Tiga kali kau melanggar saya. Belum kau kasih tahu kau sudah ngeprotes, kau sudah tanya maka Musa ber, masa Khadir berkata kepada Musa, "Hada firaqu baini wa bainak wa Sorry Musa, sudah sampai sini kita. Udah, ini udah pemisah antara saya dengan kamu. Ini masih koma ya. Ceritanya masih masih belum selesai. Perhatikan. Perhatikan jemaah. Ambil pelajaran. Ini luar biasa nih. Menurut saya, nggak tahu menurut antum. Jadi Ya, Musa bersalah pertama maafin, dua maafin, ketiga kali nge, sus, apa melanggar lagi sudah, langsung apa? Khadir mengatakan bayini wa wa bayinak. Maaf Musa, sampai sini kita. Kau nggak bisa ngikut saya lagi, sampai sini. Ya, kau belajar sama saya sampai sini sudah. Aku udah bilang begini ini kalau langgar tiga kali sudah melanggar sudah ini udah jarak pemisah maksudnya jurang pemisah antara kita Ya sudah pisah kita. Kau pergi aku juga pergi dan seterusnya. misah Jangan sekali cintai sunatul. Nah kata Al Hasan Al Basri. Wa anta fil Sedangkan engkau wahai anak Adam dalam sehari dalam sehari itu berapa kali kau selisihi Tuhanmu Allah maksiati Allah. Paham nggak maksudnya coba? Khadir diselisih Musa baru tiga kali. Udah langsung apa? Udah, gak ada hubungan lagi kita. Pergi masing-masing. Ya. Dan kita setiap hari Jemaah sekali cintai. Hampir setiap hari kita apa? Menyelisihi Allah. Allah larang gini, Allah gak apa-apa kali. Allah larang ini gak apa-apa kali. Allah larang ini gak apa-apa kali. Labrak, 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 labrak. Sering kita menyelisihi Allah jemaah. Bukan hanya tiga kali Sering kita menyelisih Allah. Maka Hasan Basri mengatakan, jamaah sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ala, Ala taksha an Allah laka hada wa bainan. Tidakkah kau takut Allah akan mengatakan kepadamu, sudahlah hambaku. Paham tak maksudnya jemaah? Tidakkah kau takut Allah Robmu yang kau selisih tiap hari akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh siapa kah? Khadir, sudahlah hambaku kau maksiatin aku terus, nyelisihin aku terus, aku suruh begini, kau nggak mau. Aku larang begini, kau labrak. Udahlah, kita nggak ada hubungan lagi wahai hambaku, sudahlah. Apa nggak takut kita jemaah? Kalau kita maksiatin Allah terus, apa nggak takut antum kita semua ini putus hubungan sama Allah? Nggak takut? Paham nggak maksud Hasan Basri ini jemaah? Ya, itu gambaran. Kalau khadir saja tiga kali Musa bersalah, dah, dah dua lagi. Lah kita maksiati Allah, membangkangin Allah, melanggar Allah, menyelisih Allah tiap hari jemaah sekalian cintai, berdosa. Allah bilang, tundukkan pandangan. Ah sudah, lepas, sudah, bebas. Ya, nanti ada lagi apa Mas Dan? Allah larang, dilabrak. Allah larang, dilabrak. Dalam sehari berapa kali menyelisi Allah? Ya, dalam seminggu berapa kali kita selisi Allah? Apa enggak takut kita Allah mengatakan hadza firaqu baini wa baini? Apa kita enggak takut Allah akan mengatakan sudahlah hambaku, aku udah larang begini kau kau labrak. Aku suruh ini kau enggak mau, suruh salat enggak mau. Ya sudahlah, kita enggak ada hubungan lagi lah. Ya. Hamba enggak tahu di apa? Enggak tahu disayang, tahu diuntung atau apa terus Takut kita jemaah. Takut kita. Walaupun Allah enggak sesadis yang kita pikirkan jemaah. Tapi kalau kita terus ngeyel, ngeyel, bangkang, Allah bisa marah enggak? Allah bisa ngambak enggak? Hah? Enggak usah jauh-jauh lah. Bapak ibu punya anak. Anaknya udah bilang, jangan nak. Kerjain lagi, ngelanggar lagi. Jangan nak, kerjain lagi. Jangan nak, kerjain lagi. Lama-lama kesal enggak jemaah? Hah? Marah enggak? Bisa mukul enggak? Kamu udah dibilang berapa kali tepat tepat tepat. a'la. Allah punya perumpamaan lebih tinggi jemaah. Kalau seorang hamba udah dilarang, labrak, Udah disuruh ini, ogah. Larang, nabrak. Suruh, ogah. Kira-kira Allah bisa marah nggak Jangan sampai Allah putus hubungan dengan kita gara-gara kita ngeil melanggar dan melanggar. Jangan sekalian cintai kan Allah Subhanahu Seorang mukmin yang benar itu yang muttaqin itu adalah apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak ngeyel atas perbuatan salah dan dosa. Ya, enggak ngeyel, enggak terus-menerus maksudnya jamaah sekalian cinta israr. Nah. Kemudian jamaah sekalian cinta Allah Subhanahu taala. Selanjutnya di ayat 15 Allah berfirman kala innahum Al-Rabbihim, yauma Mau enggak antum seperti ayat 15 nih? Mau enggak? Bapak ibu mau enggak? Apa ini masalahnya jemaah? Ayat 15 ini sinyalir tentang apa nih? Tentang adanya hamba-hamba Allah yang tidak bisa melihat wajah Allah. Mahjub. Apa ti mahjub? Terhijab. Ini bapak-bapak nggak bisa lihat ibu-ibu. Berarti bapak-bapak mahjub nggak? Hah, mahjub. Nanti ada hamba-hamba Allah yang mahjubun. Terhijab nggak bisa melihat wajah Allah Jalla Allah. Oh, sengsaranya. Nabi kita saja yang solehnya tenan. Yang ketakwaannya yang beliau katakan. Ama ini. Ya, la, la billah wa'atkakum lah. Biar kalian tahu, ya, saya orang yang paling alim tentang Allah, dan saya orang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Walaupun beliau begitu, jemaah orang paling takwa, nabi kita, lisannya itu nggak pernah kering kalau bisa dibilang. <tuh> ya Allah, aku mohon, lezatnya bisa memandang wajahmu yang mulia, yang elok, yang gagah, ya Allah, mohon, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada hamba Kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu Ya Allah Memang sekali cinta Ini doa Nabi kita Anda pernah cerita sebagian majelis Ada saudara kita ahlu sunnah di Erak Tiga orang mau eksekusi Dua orang sudah diberesin dar dar mati Yang satunya minta izin sama komandan eksekutor Pak boleh minta izin gak sholat dua rakaat Sebelum ditembak di eksekusi Oh ya cepat-cepat sholat dua rakaat. Ya, dia buka tutupannya, dia sholat dua rakaat. Setelah setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung hurr, kabur, lari. Larinya bukan lari dari eksekusi, enggak. Lari ke tempat dia harus berdiri ketika mau dieksekusi. Paham maksudnya? Ngambil tempat. Lari ke tempat untuk dieksekusi. Begitu sampai di tempat untuk dieksekusi, untuk ditembak, Yang sekali cintai, udah apa eksekutor udah siap gitu kan maka apa langsung ditutup kepalanya kan biasanya ditutup kepala ya tutup diri maka apa cuma jadi bingung kok gak, kok nggak ditembak tembak aku nih ya ternyata apa komandannya datang mendekat dan mengatakan buka buka tutup kamu ajak saya ya yang namanya orang mau dieksekusi kan biasanya alasannya apa macam-macam takut takut itu ntar dulu ntar dulu tuan ampun tuan atau gimana ini kayak orang apa cuma kayak orang ngebet pengen ditembak gitu buru-buru lari siap komandannya komandan eksekutor ini menganggap dirinya diapain dihinakan gitu nih ngejek orang ini ngejek saya ini belum tahu dideketin buka buka mas kamu kena ngejek saya ya? Kok kayak orang ngebet ditembak gitu? Ngejek ya? Kata. Enggak mas, enggak pak. Saya sudah enggak tahan pengen ketemu sama Tuhan saya katanya. Enggak tahan. Ya sekali cinta Syauqa ila kerinduan untuk berjumpa dengan saya enggak tahan pengen cepat ketemu sama Tuhan saya katanya. Langsung komandannya menunduk. Maka apa jemaah? Dimaafkan, suruh pergi. Masya Allah, jemaah ya, sekali cinta Ya, jadi Nabi kita SAW berdoa Ya Allah aku mohon kelezatan bisa memandang wajahmu Kemudian apa? Kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu Ya mas Kulit cintai Maka sering saya katakan bahwa Saya sampaikan uh, gurunya Syekh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala Mengatakan bahwa azab terbesar Bagi orang kafir Dalam neraka, penduduk neraka Bukanlah apa? Azab terpedih Buat penduduk neraka itu bukanlah apinya Bukan api nerakanya itu pedih-pedih Tapi ada yang lebih pedih lagi bagi penduduk neraka Yaitu apa? Diharamkannya mereka dari melihat wajahnya Allah yang maha elok Itulah azab yang paling pedih jemaah. Semoga kita bisa melihat wajah Allah ya. Pertama di padang mahsyar Yang kedua nanti setelah masuk ke dalam surga. Allahumma amin Semoga kita nih semua yang hadir di sini Enggak ada yang pakai mampir jemaah sekali cinta Allah Langsung ya hu habis dalul hulu indah sekali suara malaikat itu mempersilahkan silahkan masuk dengan sejahtera selamat silahkan Pak Bu selamat masuk ya kalian masuk ke mana ya ke negeri kekekalan Masya Allah yang sekali cintai mudah-mudahan kita tidak pakai mampir dan itulah yang membuat saya pusing jemaah memikirkan ya bagaimana caranya kita berusaha di dunia ini supaya kita tidak tidak mampir dulu jemaah serius masalahnya karena satu hari yang kita hitung di dunia ya ya maksudnya satu hari di akhirat seribu hari yang kita apa seribu tahun yang kita hitung di di dunia jamaah sekalian. Satu hari di akhirat seribu tahun dunia, dunia. Bagaimana kalau orang seminggu di dalam neraka? Allah mustahan jemaah Jangan sampailah, jangan coba-coba. Ya, jangan PD-PD gitu. Ah, nyobainah, nggak bisa. Jangan jemaah sekalian Kemudian, ah cintai. Kemudian jamaah yang secintai karena Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada sesuatu yang paling manis di dalam surga dari semua nikmat surga. Tidak ada yang paling manis kecuali nikmat apa jemaah? Melihat wajah Allah jalla. ahsanul husna wa Buat orang-orang yang berbuat amal baik bagi mereka surga dan juga bonus. Bonusnya adalah apa? Kata para ulama ru'yat wajhillah. Bonusnya tambahannya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Jadi ingat jemaah, nikmat surga itu enggak enak kecuali disempurnakan oleh nikmat melihat wajah Allah. Ya. Jadi nikmat-nikmat yang lain disuruh, itu pelengkap. Nikmat intinya adalah apa? Melihat wajah Allah. Bisa makan enak, ada bidadari, ada apa, sungai, apa-apa, buah-buah, itu pelengkap. Sekunder itu. Ya. Pelengkap jamaah sekali cintai. Yang intinya adalah nikmat melihat wajah Allah. Jalla wa yang ketiga penduduk surga alal araik muttaqoon lagi santai-santai di atas sofanya gitu di atas harikahnya Maka apa? Pengumuman di, di, di surga. Pengumuman inna Allah wa adun yuridu an Allah punya janji yang Allah ingin tunaikan janjinya sekarang. Penduduk surga mengatakan, bukankah Allah telah memberikan kitab kami dengan tangan kanan? Bukankah Allah telah memberikan memberatkan timbangan kami? Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Ini udah enak banget, mau ada apa lagi? Maka disingkaplah hijab. Maka Allah muncul, jamaah sekali cintai. Zat yang maha elok itu muncul. Oh. Ternyata setelah mereka penduduk surga melihat wajah Allah di dalam surga, mereka merasa nikmat-nikmat surga yang lain itu ah, rendah biasa saja. Itu nikmat terbesar melihat wajah Allah yang maha elok. Karena Rasul bilang Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah itu maha gagah jangan sekali cintai. Antum ingat perumpamaan Ibnu Qayyim tentang keelokan -ke Allah, ke hanya Allah? Pernah, pernah saya sampaikan di sini. Masih ingat enggak? Tuh lali. Kata Ibnu Qayyim ya bahwa perbandingan eloknya Allah nanti ya masya Allah gambaran bagaimana elok dan maha gagahnya Allah adalah apa? Adalah kalau seandainya semua manusia yang pernah hidup di dunia ini dari yang pertama Adam sampai yang terakhir mati nanti boh siapa? Kalau semuanya itu gagahnya semuanya gagahnya itu kayak Yusuf semua Termasuk Abu Sahma, Hantum semua, gagahnya kayak Yusuf semua. Semua manusia yang ada di dunia ini dari Adam sampai terakhir. Yaitu misalnya apa? Gantengnya kayak Yusuf semua. Bisa dibayangin gak? Jema? Ya, kayak Yusuf semua. Kemudian kegantengan semua penduduk dunia yang kayak Yusuf semua, masing-masing kayak Yusuf itu. Gabungin kegantengannya dari saja satu. Stres nggak mikirnya jemaah. Gantengnya kayak itu. Paham? Nah, jadi semua manusia yang gantengnya masing-masing kayak Yusuf gabungin gantengnya jadi satu. Itu mah bukan hanya sekedar memotong jari. <laughs> Paham maksudnya jemaah? Dulu Yusuf ketika lewat di hadapan wanita-wanita di Mesir tuh, motong apa mereka? Ah, kalau ada sedunia ini dikumpulkan jadi satu Yusuf, manusia sedunia gantengnya kayak Yusuf semua, kemudian digabungkan jadi satu kegantengannya itu, dia lewat di depan ibu-ibu, apa yang terjadi? Bukan hanya jari jemarinya digorok gitu kan, dia mutilasi diri gitu kali ya. Hah? Allah musta'an. Maka apa jemaah sekali cintai? Nah setelah digabung jadi satu gantengnya udah stres kita mikirinnya. Maka apa jemaah? Kemudian di, mau dibandingkan dengan maha elok dan maha gagahnya Allah, itu gak ada apa-apanya. Perumpamanya seperti apa? Ambil sepotong lilin, kemudian apa? Dibakar maksudnya di, di dinyalain sepotong lilin itu sandingin dia di samping matahari bercahaya mana nah, jadi lilin yang di sepotong lilin yang dibak yang dinyalain itu itu ibarat apa manusia yang gantengnya kayak apa tadi kayak Yusuf semua kemudian digabung jadi satu kegantengannya itu sedangkan Maha Elok Maha Gagahnya Allah adalah apa ibarat matahari yang terang benderang makanya nggak ada orang nanti ketika melihat Allah di hari akhirat itu nggak ada yang mana mana ya nggak ada semuanya jelas kama qamar badri kata rasulullah sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama itu nggak ada orang berebut ya ada orang berebut lihat malam bulan purnama nggak ada semuanya bebas melihatnya begitulah nanti kaum mukminin nggak ada rebut rebutan La fi ru'yati dan tidak ada awan secuil pun yang apa penghalang sedikit pun enggak ada. Begitu juga ya, orang-orang yang mukmin itu akan melihat wajah Allah nanti. Enggak ada penghalang sedikit pun jemaah. Ya, hendaknya hal ini masuk di sini jemaah sekalian cintai agar kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala Imam Syafi'i berdalil dengan ayat 15 ini. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat 15 ini kalla innahum yawma mahjubun ya sekali-kali tidak sesungguhnya mereka mereka nanti akan ter, di hari itu hari kiamat akan terhijab dari rob mereka nggak bisa ngelihat Allah maksudnya maka imam syafi'i menjadikan dalil ayat ini bahwa berarti sebaliknya kalau orang-orang munafik ya orang-orang kufar mereka terhijab nggak bisa melihat wajah Allah berarti mafhum mukhalafahnya kata imam syafi'i pemahaman sebaliknya berarti orang-orang beriman gimana gimana apa kalau orang kafir munafik nggak bisa ngelihat wajah Allah di hari kiamat terhijab berarti orang mukmin berarti akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala aja karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti orang-orang mu'tazilah mereka mengatakan nggak kita nggak akan bisa melihat wajah Allah selama-lamanya dalil mereka apa? ya Firman Allah dalam surah Al-Arab ketika Musa mengatakan Qala Rabbi an Rabbi arini anzur ya Allah izinkan aku bisa melihat wajahmu zatmu kata Musa ya jangan suara doang ya Allah aku penasaran pengen lihat dirimu <laughs> ya kan maka Allah mengatakan qala lan Allah bilang Musa kau enggak akan bisa melihat saya kau enggak akan bisa melihat saya Padahal yang dimaksud Allah di sini apa jemaah Kau nggak akan bisa melihat saya di dunia. Ya, kalau di akhirat bisa nggak? Bisa di dunia saja. Karena kalau Allah mau nampakkan diri du du di dunia, nggak nampung ya dunia ini. Dunia ini kecil. Nah, Allah maha besar yang sekali cintai. Ya. Dan jangan Allah turun. Quran saja kalau turun di gunung ibaratnya apa yang terjadi dengan gunung itu? Hancur. Makanya kan Allah bilang walakinin turil Jabal. Tapi coba lah kau lihat gunung itu Musa. Fainistakarra maka nahufa tarani." Kalau gunung itu anteng-anteng, diam di tempatnya nggak ada apa-apa, kau akan lihat saya singgah di situ. Ya, falam lil Jabal. Ketika Allah ya Rob Musa mau apa? Baru minat, baru niat mau mampir di gunung itu, Tur Saina itu, gunung Tur Saina itu jemaah sekali cinta. Itu apa? Tur itu gunungnya, Saina itu gurunnya. Hmm. Ya, padang pasirnya Mas sekali cintai. Da -ja maka gunung itu menjadi apa ya, Hancur. Nggak bisa aja mas Kulit cintai. Dan sering saya sampaikan, bumi dunia ini fana apa kekal? Fana. Allah kekal apa fana? Maha kekal. Layak enggak zat yang maha kekal dilihat di tempat yang fana? Layak enggak? Pantas enggak? Enggak layak. Akhirat kekal enggak? Kekal. Allah kekal. Layak enggak Allah dilihat di tempat di alam kekekalan? Layak enggak? Ya layak, nyambung. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan dengan dalil lan tarani, kau enggak akan melihat saya. Mereka mengatakan lan di sini li ta'bid. Untuk selama-lamanya katanya Allah enggak akan bisa dilihat di dunia dan di akhirat Allah enggak enggak akan bisa dilihat katanya. Maka apa? Enggak perlu ulama syariat yang membantah orang-orang Mu'tazilah ini. Ulama Nahu yang bantah jemaah. Lan itu kan antum belajar lah sama Ustaz Abu Izi di sini ya. Ya. Lan itu adat apa itu? Adat nasab ya kan? Amil-amil amil nasab kan termasuk ya. Lan itu kerjaannya apa? Sudah masuk enggak Nahu ibu-ibu? Lan itu kerjaannya apa? Menasabkan ya. Ya. Dan lan ini untuk apa jemaah sekali cintai? Ya, untuk apa? Untuk bal Untuk masa yang akan da datang. Maka Ibnu apa namanya? Ibnu Malik seorang ahli nahu berkata, "Wa man ra'a bilan mu'abbadan fa Kata Imam Malik, apa Ibnu Malik, maaf. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang punya pendapat bahwasanya lan itu menunjukkan nafi untuk selama-lamanya, nafi itu artinya peniadaan tidak akan terjadi untuk selama-lamanya. Ya? Siapa yang menganggap lan itu bermakna berfaidah ya lan huruf lan itu yang merupakan amil nasab dalam ilmu nahu siapa yang punya pendapat dia adalah apa untuk selama-lamanya lan itu untuk selama-lamanya tidak akan untuk selama-lamanya maka apa qauluhurdut maksudnya apa ucapannya itu tolong dito ditolak mardut ucapannya itu siapa yang bilang lan Kan di ayatnya tadi lantaroni. Kau tidak akan melihat saya. Dipahami oleh Mu'tazilah. Lan di sini mu'abbad untuk selama-lama. Lama-lamanya. Lama Maka Ibnu Malik mengatakan. Siapa yang punya statement bahwasanya lan. Itu untuk selama-lamanya. Ya, menafikan sesuatu untuk selama-lamanya Tolong ditolak perkataannya Adapun yang bilang Lan itu tidak untuk selama-lamanya Dalam artian apa? dibela pendapatnya. Pendapatnya dibela. Tapi yang bilang lan untuk selama lamanya jangan dibela pendapatnya. Bahkan tolak. Allah Subhanahu Saya kasih contoh bisanya seperti ini. Oh, apa namanya? Ada ada orang nanya saya. Hal saya ila misalnya di tahun ini misalnya ada nanya saya anak saya. Hal saya ila lombok ya Ustaz Sama. Ustaz Sama. Apakah kau akan pulang ke lombok? Ya. Apa? tahun ini terus saya bilang apa lan arji ya saya bilang apa lan arji, apa artinya saya tidak akan pulang apakah ini ucapan ini menunjukkan bahwa sampai mati saya nggak akan pulang tidak bisa jadi nanti kapan saya akan pulang paham maksudnya jangan Hah. ini bantahan dari orang dari ulama nahu buat orang-orang apa orang-orang mau tazila jemaah sekalian cintai kenal Allah Taala. ثم إنهم لصال kemudian setelah itu mereka dipanggang dengan apa jemaah dengan ra, neraka jahim jahim nama dari nama nama neraka jemaah sekali cintai karena Allah subhanahu wa taala ya eh, sudah jam 11.15 pas jemaah sekali cintai saya sebagaimana yang saya sampaikan anak benar-benar minta maaf nanti kita akan masuk insya Allah ke ayat masih bahas ayat yang keberapa tuh? ayat ke 17 kemudian masuk ke 18 insya Allah nanti kita akan bicara tentang orang-orang baik ya orang-orang takwa inna kita abror abror itu artinya orang-orang yang tak takwa orang-orang yang baik orang yang bakti sama Allah ya itu nanti bagaimana mereka kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala saya sekali lagi minta maaf atas kecetekan dan kekurangan ilmu dan kajian agak diselesaikan segera sampai di sini subhanakallah hamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh